Karyawan ini kaget banget setelah tahu kursor mouse dari laptopnya bisa keluar dari layarnya dan masuk ke kehidupan nyata. Dan saat dia coba klik ke gelas minumannya, seketika gelas itu jadi terpental dong. Ternyata benda di kehidupan nyata juga bisa diklik. Dia pun coba manfaatin itu lagi dengan ngarahin kursor itu ke surat hukumannya dari atasannya ke perusahaan. Yang tadinya dia dipotong gajinya malah diubah jadi dia disuruh dinaikin gajinya. Dia pun jadi cekikikan sendiri dan lanjut manfaatin keajaiban itu dengan melakukan yang sebelumnya gak bisa dia lakukan. Yaitu dia menghampiri cewek tercantik di kantornya dan mengarahkan kursor itu ke dia. Cara perlahan dia gerakkan kursor itu ke bawah kursinya sampai merembet-rembet ke dalam roknya. Aduh, berdosa banget. Bahkan dia sambil ngeklik dan menggosok-gosok touchpadnya sambil berfantasi. Yang membuat cewek itu ngos-ngosan, tak kuat menahan kegelian dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan yang dilakukan si cowok selanjutnya makin parah banget.